18. Muntah-muntah. Setelah muntah, lama-lama langsung dibawa ke rumah sakit. Dari warga masyarakat bahwa terjadi dugaan keracunan dari jenis makanan keong betut, dan korban berdasarkan data dari puskesmas ada 45 orang dan satu orang dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian menyiagakan semua kendaraan patroli dan ambulans di dua desa tersebut, yaitu di Desa Citamiang dan di Desa Kumanis dan Gangkit, untuk memberikan evakuasi atau bantuan secepatnya untuk membawa apabila ada korban-korban lain yang berjatuhan. Dan kami masih berusaha melakukan penyelidikan dan juga berusaha mencari penjual